suntik dana katanya. Wah, alhamdulillah. Video belum tayang, DM udah dapat suntikan dana. Kok tagil. Tagil. Cuan. Baru bikin videonya. Langsung suntik dana. Retweet. Itu udah ngerekam kan? Iya, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi ke channel Kicks and Crew. Nah, sesuai dengan janji kita sebelumnya ya, kita bakal ngebahas lebih dalam lagi nih tentang denim. Di mana udah ada bintang tamu spesial. Bintang lagi spesial. Siapa sih? Om Danilista dari Denim Antusias. Terus satu lagi ya. Oh, ini mah enggak usah dikenal. Pasti orang gak kenal juga. Aduh, Mangga Saleh. Fashion. Fashion enthusiast. Fashion minimalis. Fashion minimalis, semuanya dipanggilnya. Itu bukan hitam, ya, sekarang. Nah, biar kelihatan orang ganti baju. Ada tiga warna. Kalau itu. Malu lah. Ada dari Lista. Iya, lo. Lagi sibuk apa akhir-akhir ini? Lagi skripsi aja yang skripsi. Ada brand juga. Oh, lagi bikin brand. Heeh. Gitu. Bikin brand apa? Si Indigo Territory ya. Indigo Territory. Oh, Indigo Territory. Indigo Territory itu punya lu. Punya gua ya, gua sendiri kebetulan. Sendiri. Bertiga. Oh, bertiga. Sama ada namanya dua orang lagi di Raveo. Kalau tahu brand tas Raveo, nah itu teman tas, teman sepatu, sama sepatu. Oh, pantes lo, pantes lo sepatu. Iya. Gue tinggal ngomong ke temen lo aja. Iya. Jadi yang pemilik Raveo ini barang lu juga nih? Iya, kebetulan yang rekanan di Indigo Territory. Yang satu lagi punya brand apa? Mereka juga yang punya Raveo. Oh, dia juga yang punya Raveo. Oke, oke, oke. Asik nih ya. Punya kayaknya punya licuan, belum boleh lelah. Oh, pasti. Iya. Gue udah mulai capek. Hah? Lumayan, Mas. Ya, kita kan baru nyampe ya, dari Bogor. Jadi, kan motoran ya. Kita makasih banget dulu udah tahu dan sama-sama Bogor. Iya, udah menyempatkan waktunya ke sini. Kalau sama gue sih mereka enggak terima kasih. Kalau tadi suruh datang udah datang kali ini. Gimana? Antusias aman? Oh, Denim Antusias aman lah. Kita ntar lagi mau ada gathering ya. Kita kasih tahu dulu dong, Denim Antusias apa? Oh iya, sebelum jauh lebih dalam ya. Buat yang belum tahu tuh Denim Antusias itu apa ya? Sebenarnya udah tahu. Denim Antusias itu adalah sebuah apa ya? Wadah anak-anak yang suka denim, yang bermuaranya di line. Open chat, sekarang open chat room namanya. Kalau dulu tuh line square, baru diganti per bulan Agustus ini. Jadi open chat room. Ya. Oh, dulu line square. Dulu line square, baru diubah hari ini. Hari ini tadi. Hari ini. Ini tanggal berapa nih? Hari ini tanggal 1. Ya. Oh, per tanggal 1 Agustus. Ubah jadi open room chat. Kenapa lo pilihnya Line? Kan ada WhatsApp. Karena fasilitasnya di Line tuh kan kita mau ngasih. Oh, bisa sampai 5.000. Oh, bisa 5.000. 5.000 orang. Ya. WhatsApp? Kalau WhatsApp, gue nggak tahu deh. Tapi yang jelas lebih dikit. Endorse dari Line. Enggak, kebetulan gue endorse sih. Apa mungkin lu ambil cuannya sendiri? Nah, itu dia Mas. Jadi sama sekolah ya. Oh ya, gitu. Ntar, aduh. Maaf ya, admin. Maaf ya, admin. Saya beli remote coin kemarin. Anak-anak yang pakai Line itu maksudnya anak-anak muda ya. SMP, SMA, kuliah masih pakai Line. Dan tinggal dicari aja dulu mah di Line Square gitu. Bisa di search ya? Bisa. Bisa di search, nanti muncul gitu. Searchnya apa? Denim Antusias. Nyambung? Bisa, denim spasi antusias pakai S. Antusias S. Iya. Joinnya tinggal join aja. Tinggal join aja sih. Itu ya, ada kurasi nggak sih? Kurasi dalam enggak sih, kan itu mau pencet ya sekarang. Jadi masuk aja gitu. Oh, masuk langsung masuk? Iya. Asal lo tahan aja sama ini ya. Sama yeah. Message ya. Message yeah. Sih cukup banyak ya. Parah. Aktif banget ya? Aktif banget, karena kadang-kadang tuh
baru 15 menit gitu. Kalau lagi rame-rame bisa 999 plus chatnya. Itu sekitar 15-30 menit. Ini udah dari tahun berapa nih? Apa? Dari Mentus ya? Yeah. 2017. Iya baru tahun 2 ya. Karena tahun kedua ya. Yang mengelola? Yang mengelola itu ada 9 orang. 9 orang. Satu admin, 8 co-admin. Dari pertama bikin sampai sekarang, kira-kira total member? 2.800-an ya? Oh, iya. Seluruh Indonesia ya? Indonesia, karena seluruh Indonesia cuma satu. Itu hanya bisa dimasukin itu sama yang IP-nya IP Indonesia. Gitu. Oh gitu, kenapa? Ya, nggak tahu, dari lainnya kita kurang tahu. Oh, dari lainnya begitu ya? Oke. Kan ada 8 orang co-admin ya? Itu kerjaan apa ya? Ada yang owner brand, ada yang kerja, ada yang dan lain-lain. Enggak kerjaannya. Oh di lancar. Di entusiasis. Ngapain tuh dia? Nah, berapa biji banyak banget? Berapa biji? Jadi sih sebenarnya dibagi-bagi sih. Kayak kan ada di chat itu kan ada sub chat lagi. Namanya itu kayak jual lu. Oh. Terus ada yang mantau iya, itu. Iya. Terus ada yang megang Instagram, ada yang rekber, ada rekber juga di situ gratis. Hanya 10.000 rupiah. Jadi itu kayak zamannya ini kasus sebenarnya daripada yang begitu ya. Terus ya banyak sih ada yang ngurus tentang gathering juga, terus dan lain-lain lah gitu. Ada sebagai dewan penasehat, ada lu nih dewan. Bukan, kalau gua kebetulan yang sebagai orang yang aktif lah di di Instagram sih kalau gua lebih jadi lu megang admin Instagram. Jadi kalau misalnya pada nge-DM, itu gue yang bales. Oh, pasti deh. Iya. Kalau nggak dibales, sombong berarti. Gue tidur biasanya. Lu sombong. Enggak. Lu harus cepet kalau bales orang. Iya. Lu nggak digaji. Sepertinya iya. Cepet kalau bales orang. Gitu. Gathering pertama tuh dia. Gathering pertama itu yang kalau yang pertama banget itu di Otaku. Oh iya. Kopi ya. Kopi isinya 10 orang ya. Sepuluh orang. Membernya berapa pada saat itu? Pada saat itu. Adminnya doang di 9 sama satu member. Ketika gue gathering. Iya benar. Pertama kali itu gue belum jadi admin. Oh. Iya. Nah dia tambahan satunya. Enggak, itu cuma dua. Oh cuma dua. Oke. Cuma foundernya Adi Prima namanya, gue baru ingat tuh tadi itu satu nggak ingat. Sama Risakti yang kemarin kesini. Oh, Risakti. Terus akhirnya gue masuk, gue nggak tiba gathering gitu, gue prakasain. Masih. Gue hubungin Pak Siap, datang situ 10 orang. Gitu akhirnya pelan-pelan, temen-temen nambah juga gitu. Di invite juga anak-anak dari temen-temen gue, temen-temen yang lain, nambah lah. Jadi sampai sekarang, 800-an. 800 orang. Terus serangan Fajar buat pemilu lumayan. Iya, betul. Jauh amat sih mikirnya. Jauhan. Itu potensial soal itu. Iya. Nah, gue pengen tahu nih, sebelum lebih jauh nih, sebenarnya visi misinya si itu. Oke. Denim Enthusiast tuh cuan, oh enggak. Oh. Kalian semua pasti mau. Aduh. <bener. laughs> Jadi pertamanya tuh tujuannya ini untuk sebagai jembatan sih untuk memperkenalkan antara brand owner dengan orang-orang yang fanatik, bukan fanatik, yang suka terhadap denim. Antusias dengan ya, brand owner-nya dalam tanda kutip denim yang apa sih, brand lokal gitu. Segera di Indonesia. Terus lewat gathering-gathering yang kita lakukan dan juga chat-chat yang ada di menswear. Jadi sepengetahuan lo ada berapa banyak brand Indonesia yang terhubung di Denim Enthusiast ini? Kalau dihitung dari gathering, kalau paling enak yang pernah masuk ke Pano itu ada 7-8 lah. Emang kalau setahu lo, kalau dari seluruh Indonesia nih, brand Indonesia yang denim ini ada berapa banyak sih? Wah, gak tahu deh, banyak banget. Gak tahu ya? Sekarang gue parah. Okay. Tapi yang maksudnya emang dikenal lah, itu udah malang buana sih. Pernah lah ikut gathering gitu.
Termasuk di DE juga ya berarti ya sekarang? Di DE ya, maksudnya ada beberapa putusan gitu dari brand yang ada di DE buat ngejawab-jawabin pertanyaan dari member-membernya. Oh, sampai dari pihak brand itu memutus ya? Iya, misalnya dari contohnya dari Jaya, dari Ondo, ada Dejan dulu. Oh. Ya, terus juga siapa ya, nah, dari L House ada Daniel misalkan. Banyak, kalau AYD ini si Mas Randy emang ada di situ karena dia salah satu adminnya juga. Bagaimana memilih denim yang baik? Nah itu berat tuh jawabnya tuh, coba jawab. Yang namanya bapak ini kan, buset. Bagaimana memilih denim yang baik? Aduh. Jadi biar orang kan, orang teredukasi jangan hanya sekedar melihat harga mahal atau harga murah, tapi unsur-unsur apa yang perlu kita tahu bahwa denim ini denim yang punya kualitas bagus. Berarti itu reference pribadi gua aja ya? Iya. Reference orang-orang kan saya nggak apa. Jangan, nanti dimarahin loh. Kalau gua pribadi sih pertama itu kalau mau beli denim itu harus lihat dulu cuttingannya bagus apa enggak. Cuttingnya cocok apa enggak. Sesuai apa enggak ya? Sesuai apa enggak? Iya, karena lu mau denim lo semahal apa, mau denim lo seselapi apa, sefabriknya se lu mau se-Jepang apa, kalau misalnya cutting lu kurang gitu berapa jelek, sama kaki lu tetap jelek pandangan gua ya pasti jelek gitu ya. Setuju gua. Nah itu sih pertama. Kedua mungkin kalau misalnya ini untuk yang umum banget ya berarti ya udah cuttingan udah, terus mungkin lebih ke gimmicknya kali. Gimmicknya gua sih gak salah aja ini mah ya. Gimmicknya ketika misalnya wah, jadi gue pengen gimmicknya simple ah. Oh, lu bisa beli brand A. Oh, gue pengen gimmicknya The Sailor ah. Yang tentang buat laut-laut gitu, lu bisa beli Blue Muscle. Terus mau kaktus, lu bisa beli Westlane. Mau Wingman misalnya, gimmicknya adalah pesawat tempur atau penyelamat second man gitu ya. Itu lu bisa beli Wingman dan lain-lain gitu. Oke, kalau buat orang yang belum, baru mau mulai beli jean, beli denim deh, mendingan dia kan ada bahan yang unsanforized lah, ada yang unroll lah, sanforized lah. Nah, kalau saran lo sendiri kalau buat orang yang baru nih biar nggak kaget, mending beli yang mana? Berarti pengennya yang bisa fading ya, udah pasti dong ceritanya. Harusnya sih begitu ya. Iya. Okay. Kalau beli denim yang udah keburu fading kan ngapain? Iya benar. Ya, misalnya lo baru mau beli denim, anjir gue lihat denimnya keren nih, terus kok ada cuci 6 bulan fadingnya jadi bagus gitu. Kalau misal lo nggak mau ribet ya beli sanfor aja sih, karena udah melalui proses sanforizing namanya, jadi size nya tuh nggak bakal nyut, mungkin nyut tapi nggak signifikan ketika dicuci. Jadi lo pakai aja sanfor tuh udah one size, bukan one size. Kalau sanforize tuh ada prosesnya, ada sanforizing gitu. Ya, sanforizing ya. Kalau jadi tapi hampir sama sih sama proses one size. Tapi kalau one size itu lebih apa ya, fitnya lebih pasti gitu sih daripada proses sanforizing setelah gua. Oke. Berarti bedanya sama unsanforize? Kalau unsanforize tuh belum melalui tahap sanforizing. Cuma itu aja. Kan? Ya, luar biasa. Penjelasannya bagus sekali. Non-service sama service bedanya adalah? Wah, kalau itu balik lagi ke cara pembuat, cara penggunaannya. Mesinnya beda. Oke. Kelihatannya di mana aja nih kalau denim? Kalau denim itu biasanya sih di outseam-nya. Yang garis-garis itu kan? Yang garis-garis. Ini hashtagnya jeanspil garis pinggir nih. Asyarailah. Om Johan apa kabar ya? Jeanspil garis pinggir. Oh ini. Ya kalau ini kalau Diki pakai mesin apa sih? Lo tau gak? Kalau yang kayak gini, dia kalau misalnya ini non-CV. Iya. Pakai mesin apa dia? Anjir. Mesin setelah setelum. Oke. Setelah setelum, setelum itu mesin yang tenun, yang ujungnya ditenun, ujung tepiannya tuh di finish. Obras, iya. Dan diobras. Ya, diobras coba. Obras. Di cut, di lock gitu. Di lock. Oh. Jadi, ujung tepian bahannya itu di finishing lah. Kalau ini kan nggak di lock nih. Ini kalau ini kan dia buyar nih kalau dia lepas. Kalau ini nggak, ini di lock. Makanya kalau non salvage biasanya ada ininya diobras gitu. Iya, diobras ya. Kalau ini shell stitch ya kebetulan.
apa namanya? Sales pitch kalau ini. Sales pitch. Iya. Sales pitch itu biasanya buat produk. Oh iya. Buat produk tenda. Tenda. Baru tahu gue itu istilahnya sales pitch buat produk lagi. Jadi sebenarnya Mas Dani ini jualan kerudung kan? Pakar deh di sini. Kalau dia tahu-tahu aja itu kerudung yang ini. Iya, gitu. Terus kalau salvage ya pasti di outsimnya di apa ya? Tampilin lah biar kece gitu kan. Biar kelihatan lah ini denim gue cakep itu karena mau nggak mau salvage. Oh iya, emang orang kan kalau pengen salvage dia makanya di cuff gitu karena mau pamer. Sebenarnya intinya sih pamer gitu. Tapi gue enggak. Hah? Gue enggak pamer. Biasa aja dong. Gue enggak pamer. Tapi kelihatan dari teksturnya ini bukan denim. Sok tau dia, padahal udah gue kasih tahu tadi. Kelihatan. Di coping effect lah, dengan gitu. Yang sombong kalau yang bawa-bawa satu itu. Iya. Apa ya, mesin shuttle loom ya? Shuttle loom namanya. Iya, mesin shuttle itu. Kalau sekarang tuh produknya masih banyak selain denim selfie, contohnya itu ada sarung tuh kalau kalau misalnya diperhatiin itu ujungnya tuh selfie. Oh. Enggak di biasanya sih enggak di sarung ujung. Enggak diobras sih. Enggak perhatiin gue. Selfie ujungnya tuh enggak ditenun kalau diperhatiin. Sarung apa tuh lu dong? Gajah apapun. Gitu. Gajah apapun. Coba ada sarung enggak? Ada sarung. Ada apa? Dong. Coba lihat. Coba dia beli. Penasaran gua. Ya sarung gua di rumah. Selain sarung, anduk. Kalau anduk dilihat juga tepiannya biasanya itu selfie. Anduk. Tapi nggak kayak gini kan? Cuma kayak gini kan? Tapi itu selfie. Karena di lock ya. Ini sarung apapun. Sarung apapun. Ini sarung nih. Ini sarung atau flanel nih? Ini kan nggak lebar ya, Om? Coba dipanjangin. Nah, ini tuh kurang lebihnya kayak bahan salvage kalau lo beli. Oh gitu. Ya, segini ya. Dan kalau lihat ujungnya, silakan ini salvage. Oh ini. Ya. Mesin ini pakai mesin salvage ini. Ini satu. Pokoknya kan nggak diobras ya. Kalau mesin yang modern sekarang itu pasti ini. Bukannya mesin satu lo susah banget sekarang? Masih dipakai. Iya, tapi kan susah banget nyarinya. Sebenarnya susah karena itu nggak dijual. Gitu. Ya, karena masih dipakai untuk buat sarung, buat anduk, buat kasa buat rumah sakit, dan lain-lain. Ini selfie-in ya? Ini selfie-in ya? Selfie-in itu kan dianyam sendiri. Oh, selfie-in bro. Iya, selfie-in nih. Gaya lo, Adi. Sebenarnya sombong lo nih. Tahun kedua. Denim Enthusiast. Ada program apa nih dalam waktu dekat? Tembak aja. Jadi pertama adalah gathering itu tanggal 18 Agustus. 18 Agustus di sini. Kicks and Crew ya. Di sini. Jadi apa ya? Ada undangan lah dari Kicks and Crew. Dan ayo gathering lah di sinilah gitu. Kita rame-ramein sekalian habis 17 Agustus jadi kita ada lomba-lomba ya. Iya betul. Seru-seru lagi ada lagi kegiatannya apa kira-kira? Oke, terus nanti lomba. Lomba nanti terus juga ada talk show. Dari beberapa orang gitu, nanti ada pembicaranya, ada isinya. Kita sharing knowledge lah. Sharing knowledge, udah pasti. Karena kan gini loh, maksudnya lo takut gue gak punya denim boleh datang gak sih? Lo harus datang gak punya denim, gitu. Mau kenal denim lo harus datang. Ya, yang mau tahu dia jadi kan mukanya nggak itu aja yang datang. Bosan. Ya, yang lebih bagus lagi lo datang nggak usah pakai denim, tapi pulang pakai denim. Tak enak. Ya jadi nggak usah takut, anjir denim gue jelek nih, denim gue belum selfie, gue cuma pakai sendal jepit, aduh gue belum mandi, aduh gue nggak ada kendaraan, aduh gue buatnya tiga, aduh apa gue hitam gitu misalkan, atau aduh belum masak gitu, nggak sih nggak nyambung ya. Apa hubungannya sama muka itu? Jadi jangan lupa ya, kita tanggal ada gathering pada denim Enthusiast bakal ada gathering di Kicks and Crew tanggal 18 Agustus 2012 jam to be announced deh. To be announced ya nanti di Instagramnya. Ya, siap. Yang pasti kita seru-seruan lah di sini. Seru-seruan bareng. Please banget dong, jangan takut gitu. Iya. Datang aja. Yang belum pakai denim, datang. Yang mau tahu denim, datang. Diutamakan lah. Terutama yang udah denim Enthusiast, udah pasti harus datang. Iya, jelas. Kayaknya sih
obrolan kita hari ini cukup ya, cukup ya. Kita makasih banyak nih buat Danielista. Ya, makasih juga udah waktunya banyak banget di sini. Jauh lu. Saya kemarin lo nginep sini. Kalau perhatiin nih video berikutnya nih sama. Kita ngambil di dua hari yang berbeda ya. Lu bukan di baju. Dalam nginep soalnya. Thank you banget nih. Ya. Sukses selalu. Thank you Mas Danielista. Thank you juga. Habis pulang meeting jemput-jemputin ke sini loh. Berlebihan. Buat teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan komen bawah. Sok mau nggak komen apa-apa? Kalau gitu, gua Adi, gua Buce, Angga Saleh, dan Danielista dari Bim Sias. Ciao. Cabut dulu. Dadah.